Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian hari ini? Insyaallah, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita dalam pelajaran hadis. Hadis yang akan kita hafal hari ini tentang hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Nah, ada berapa hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya? Semuanya itu ada 6. Nah, nanti kita akan menghafal bersama-sama. Kita mulai ya. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Bila ia memanggilmu, maka penuhilah. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Bila ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Yang keempat, wa idza 'atasa fahamidallahu fasammithu. Bila ia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah yarhamukallah. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Bila ia sedang sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Apabila meninggal, maka antarkanlah ke kuburan. Nah, itu hadis tentang hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kita hafal bersama-sama Arab dan terjemahnya. Setelah nanti kalian sudah hafal, kalian boleh mengirimkan melalui video atau melalui voice note ke nomornya Faisal. Terima kasih.